semenit manfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Kelu mauludin yuladu ala fitrah, wa inna ma abawahu yuhawidanihi atau yumajjisanihi atau yunassirani bahwa setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya dan kedua orang tuanya lah." yang akan menjadikan anak tersebut menjadi seorang Yahudi Majusi ataupun Nasrani. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini menunjukkan sebuah isyarat bahwa anak-anak kita terlahir sebagai seorang anak yang laksana kertas putih. Seorang anak yang memiliki fitrah. Seorang anak yang akan dipengaruhi baik buruknya oleh kedua orang tuanya. Fitrah di sini disebutkan beberapa ulama bahwasanya adalah fitrah keislaman. Sebagaimana di hadis ini disebutkan fitrah dan disebutkan agama-agama seperti Yahudi, Majusi, Nasani. Maka fitrah di sini adalah Islam. Sehingga al muslimin, pecinta aliman dimanapun Anda berada. Mas'ul tarbiyah, tanggung jawab pendidikan yang menjadikan anak terdidik dengan pendidikan yang baik, itu terletak pada pundak kedua orang tua.